Kalau gajah kambingnya lebih lama lagi. Jadi si gajah besar itu memiliki suara yang lihat tadi. Apa lagi ngapain? Apa sama Aci ya? Halo. Babi rusa. Jadi seperti tanduk rusa, makanya namanya babi rusa. Dia karena ada tanduknya seperti tanduk rusa. Ini kayak tarinya. Iya, di lubang kolam tuh ada burung hantu. So, the owls are nocturnal. They will be more active at night. Oh, itu anoa. It's the smallest buffalo in the world. Oh, anoa. Kita ada gajah Sumatera, gajah terkecil kedua di dunia. Di situ ada banteng tuh, banteng. Ada banteng. Apa itu? Ada banteng. Yang banteng yang jantan ya, kalau yang banteng jantan warnanya banteng jantan. Kalau yang cewek warna coklat tuh yang cewek tuh di belakang. Itu dia tuh. Ada di belakang tuh. Hutan. Hutan ya. Orang hutan nih teman-teman. Hasil ada orang hutan tuh asik. We share about 96% of our DNA with them. Jadi orang hutan memiliki DNA. Sekarang kita masuk ke dalam air nih, Arfar. Ada apa nih di sini ya? Ada apa? Oh, apa ada itu apa? Gelantungan ya. Dia lagi ngegelantungan, Arfar. Welcome to the rainforest of Sumatra. Selamat datang di hutan hujan tropis Sumatra. Ayo, selamat datang. Now let's try and find them together. Where is the big cat? On your right side, that's the boy. Kuda Nil itu teman-teman. Ayo, kita berenang ke Arfar.
Ali. Wow, ada Austin di burung hutan tuh. Halo. Dekat-dekat Harper. Dia ke belakang, dia kan kita lihat nih, kita ikutin. Buck. Water buck has a waterproof skin. Oh, waterproof skin. Itu apa nanti air tuh gitu. Jadi dan dulu yang waterproof ya, anti air. Oh, mulanya anti air nih. Kalau kena air, mereka akan kering dengan cepat. Mother named Sophie, the baby named Hannah and Corona. Namanya Sophie, sedangkan ibunya, ibunya namanya Sophie, sedangkan anaknya namanya Hannah dan Corona. Paling kecil namanya Corona. Ada zebra tuh, situ, zebra tuh. Tuh belakang kucing ada zebra. And over there, that is zebra. This is breeding zebra. Ada zebra ya, Cia. Ini namanya zebra baby. Zebra daddy. Sapi apa ini namanya? Sapi dari Afrika, gede banget tuh. Look, we also have a camel. That is dromedary camel. Bye bye. Ada unta. Itu jenis unta dromedary. Hanya punya satu bulu saja ya. Kami ada kambing di atas. Kambing di atas? Itu namanya kambing gunung apa? You can see barbarian sheep in the Dongga Gunung, yeah? They live up there to stay away from the enemies. Jadi mereka tinggalnya di atas sana untuk menghindari musuhnya, ya. Ya, dia sakit habis berantem, ya. Bisa. Nah, kadang mereka berkata juga untuk memperbaiki namanya zebra check. Halo, zebra! Zebra check. Dan mereka ini sangat unik karena punya tiga warna. Bisa lihat ya, satu yang hitam, putih, dan juga yang coklat. Oh, coklat apa warnanya? Ada kotor dikit sih. Belum mandi. Hitam coklatnya. Over there is a couple of rhinos. They have hair and teeth. Jadi singa jantan itu memiliki surai namanya atau rambut ya di sekitar leher dan wajahnya. Kalau yang betina seperti itu ya. Tuh yang cewek ya. Another one on top of the rock. Sebelah kanan ya, di atas batu, paling atas. Lions can sleep up to 20 hours per day. Di atas siapa ya? A lot of them, they can eat up to 8 kilograms of meat per day. Apa? They are exploring. Tanduk halo. And for one more time, we're going to see the Sumatran elephant. Bertemu lagi dengan gajah Sumatra. Gajah Sumatra again. So did you know that elephants pregnant even longer? They are pregnant for 22 months, almost 2 years. They won't be able to hamil. Kalau gajah hamilnya lebih lama lagi ya. Mereka hamil selama 22 bulan lamanya, hampir 2 tahun ya. And they are very smart. Hello. Because they can remember things very easily. And they can even remember our face. So the Sumatran elephants was the last animal that we can see in the safari journey. But don't worry because after... More moments later. Apa? Apa itu tuh? Ada air terjun tuh, Par. Huh? Ya, apa lagi di Oma. Apa ya? Par, jangan. Nanti kamu jatuh, jangan. Jangan lompat. Sini bareng Daddy. Aman. Par, yuk. Ya, sini. Ah, bareng Daddy. Yeay. Yuk, ya sini. Kita berangkat sana ya. Ugabu. Apa? Ugabu.
lihat tuh ada air terjun, Per. Per mau ke air terjun enggak? Halo teman-teman. Iya, sekarang Aper mau ke air terjun di belakang. Ayo, kita ke sana. Kita turun dulu, Aper. Daru. Ada di situ tuh. Kenapa? Udah seneng banget ya, Aper mau main di air terjun ya. Tuh jalanannya tuh teman-teman. Kapar itu di depan udah mau air terjun tuh. Jangan lari ya. Hei, jangan lari, woi. Terjunnya. Bagus ya. Ayo kita lihat lebih dekat ya. Yuk kita ke sana. Jadi hati nah. Emang iya, atasnya ini tuh kayak gini. Ya, apa dia? Nggak ada ikan. Oh, nggak boleh berenang. Cuma lihat aja. Airnya kotor. Oh, iya. Apa, nggak jadi? Halo. Tuh. Apa mau ke depan sana? Mau? Serius? Oke ya. Licin nggak ya? Coba pelan-pelan. Lewatin jembatan itu teman-teman. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Oh no. Ting, 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 ting. Coba lihat Daddy. Wah, takut nggak? Ya sana. Pelan-pelan ya. Yuk ya, pelan-pelan ya. Jangan, nggak boleh ya. Jangan, nggak boleh lompat, Per. Ayo, kita udah sampai. Wow. Nah, coba hampir sini aja. Ya, air terjun. Ini airnya kotor karena ya, teman-teman. Ya cuci ini aja deh. Cuci kaki. Jadi cuci kaki dulu nih. Aper. Ya sini. Tadinya Aper sama Daddy mau berenang, cuma katanya nggak boleh, airnya kotor ya. Nah, gede banget ya Aper ya. Woi. Nanti kita kalau main sentoy ke pantai aja, oke? Okay? Ini kan juga pantai. Ini bukan pantai, ini air terjun. Coba kita lihat di sini. Lihat lebih dekat. Wow. Halo. Coba lihat tadi. Lihat tadi. Katanya biasanya ada yang main air di sini teman-teman. Cuma sekarang airnya lagi kotor, jadi nggak boleh. Apa mau langsung jump ke pool? Tuh apa, lihat tuh ada patungnya, bagus ya. Ini apa ya nama patungnya ya teman-teman? Lihat dari sini. Sana kita berenang lagi ya. Apa? Teman-teman, yuk kita kejar Hopper. Thank you.
for almost want to nyampe to the bye. See you soon.